penyakit yang diidap oleh penyanyi Julia Perez kini semakin parah saja, karena selain berjuang melawan kanker serviks stadium 4, ginjal Juppe juga mengalami masalah sehingga ia harus melakukan cuci darah. Juppe yang sempat hilang kesadaran tentu membuat keluarga, sahabat, dan para penggemarnya merasa khawatir dan sedih. Begitu pula dengan paranormal ternama Mbah Mijan yang turut memantau perkembangan kondisi Juppe. Ada satu hal yang kita mau bicara tentang tapi dalam sistem penawangan, dalam sistem vision orang-orang yang punya kelebihan itu membaca simbol-simbol yang ada. Jadi sebetulnya dari awal bukan ke arah kematiannya, tetapi kita bicara bahwa JP, inisial JP itu akan meninggalkan panggung hiburan. Artinya bisa multi, bisa mungkin itu yang itu, atau mungkin memang dia sudah mulai nggak aktif lagi di dunia entertain sebagainya. Lihat perkembangan yang sekarang ada, yang jelas saya pribadi dari dalam hati saya yang paling dalam, saya tetap mendoakan kesembuhannya. Walaupun semakin saya lihat, semakin saya terawang, kondisi dari beliau ini semakin mengkhawatirkan. Meski menurutnya kondisi Juppe semakin mengkhawatirkan, namun Mbah Mijan tetap memberikan doa terbaik agar Juppe bisa kembali pulih seperti sedia kala. Lantas, bagaimana dengan penerawangan Mbah Mijan soal Juppe yang akan segera meninggalkan dunia entertainment? Apakah itu akan benar-benar terjadi? Tanda-tanda yang jelas kenapa bisa dihitung dari 100 hari itu berdasarkan dengan timbul. Pandangan mata yang kosong, bukan berjam-jam tetapi berhari-hari, itu salah satu tanda 100 hari kematian. Itu ada denyutan di alis, di kuku, di telinga, di lidah. Itu kontinu, terjadi berulang-ulang, berjam-jam, bahkan setiap hari. Tanda kematian 41 hari sebelum ajal, menurut Primbon, itu mulai ada denyut di pusar. Banyak yang percaya bahwa 41 hari sebelum orang meninggal biasanya akan muncul pertanda. Lantas, apakah Mbah Mijan sudah melihat adanya tanda tersebut dalam kondisi Juppe saat ini? Jangan dong, Mas. Wallah alam bisa apa lah, kalau saya bisa jawab itu, saya gak bisa jawab itu. Jelas kemarin, kalau gak bisa jawab itu.